Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Doni Donat dalam acara Badik Dik 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 Warak. Kali ini kita berada di daerah Pilang Kenceng ya, tepatnya di Jalan Raya Pilang Kenceng. Daerahnya ini Kedung Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng. Nah, di belakang kita ini ada warung makan, itu lengkap banget. Ada nasi urap, nasi sayur lodeh, sayur bening, sama aneka macam botok ya. Nah, namanya Warung Makan Deso. Nah, mau tahu seperti apa? Kita langsung masuk ke dalam aja ya. Sudah panas ini, sudah waktunya makan siang. Yuk. Nah, bisa kita sudah sampai ya. Mari kita tanya ya. Ini apa? Makannya sayur, aneka sayur, aneka lauk, gorengan, banyak banget. Mbak, ini makannya gimana? Kita pas makan nanti kita ambil nasi, ambil lauknya, sama sayurnya sendiri ya. Mbak, ambil sendiri ya, model prasmanan ya. Tadi saya ambil sayur menir sama ikan goreng apa nih, bindang goreng. Nah, di sini tadi saya ada ini apa, botok kemana, sembuan sama botok ini ya, bindang juga. Terus ini ada gorengan dari udang ya, sama tempe untuk pelengkapnya. Langsung saja ya, kita cicipi dulu sayur. Sayur bening menirnya segar, cocok buat kalau makan siang ya, cocok. Kita cobain ya. Pas bener, seger. Kita ini ya, sama suwiran ini ya. Pindangnya. Oke. Ikannya terasa banget empuk. Nah, sekarang kita coba ini ya, botoknya ya. Kita buka dulu. Nah,
namanya Bapak Sempi, agak hitam ya daunnya. Sempi, oke, kita coba ya, terus. Rasanya ada pahit sedikit ya, tapi enak kok ini udah sembuhan. Cocok banget untuk menemani ini makan sayur bening lah, cocok. Yang belum tahu sembuan itu apa, itu daun ya, jenis daun yang tumbuh di pekarangan biasanya. Nah, orang-orang itu dipetik terus dibuat sayur, dibuat godok kayak ini. Nah, kalau mau ke sini, ancer-ancernya ya, atau anunya, apa itu? Pasnya itu di bawah tol Pilangkenceng ya. Itu di depannya udah tol Pilangkenceng. Jadi pinggir jalan ya, jadi mudah untuk dicari. Banyak banget masakannya. Wah, pokoknya tinggal pilih mana kesukaan kalian, tinggal pilih ya. Tinggal ambil gitu, terus bayar. Enak. Udang tepung ya, ini udang goreng kayak udang lah, kayak gimana ya, bakwan udang ini. Gurih enak. Rasa udangnya krenyes-krenyes ya. Nah, ini satu ini pokoknya mau tahu isinya apa gitu ya. Merah. Lintingannya enak. Kita coba. Go, ada pindangnya juga. Ini apa ya? Parutan kelapa di bumbu pedas ya. Nah, kita coba ya. Kita coba. Hmm.
nikmat sekali. Matangnya dalam-dalam. Jadi di sini komplit semua ya, ada tinggal pilih aja lah kalau dari botok goreng yang sayurnya itu berbagai macam, ada yang lodeh, ada yang bening ya. Istimewa. Ini bumbunya yang enak. Nah pemirsa, tadi kita sudah mencicipi ya masakan yang seger banget, terus botoknya yang enak-enak. Nah sekarang kita totalan habis berapa kita tadi, banyak sekali tuh. Tadi saya nasi sayur menir terus tambah pindang goreng, goreng ya. Satu terus apa, udang goreng satu ya. Terus tempenya satu ya. Terus botok sembuannya satu, terus botok pindang satu. Pepes pindang. Ya, pepes pindang. Minumnya es teh. Sudah? 21. Nah, segitu banyak cuma habis 21.000. Jadi cukup murah kan? Jadi kalau kalian-kalian lewat Jalan Raya Pilangkenceng, tepatnya dekatnya tol ya, dekatan jembatan itu. Nah, kesini aja mampir makan siang di sini pasti dijamin enak, ya kan? Nah, sekian dulu ya acara kuliner kita hari ini. Masih bersama saya Doni Donat dalam acara Mbak Dik 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 Wareg. Sampai jumpa di episode berikutnya.